Subhanahu wa ta'ala karena disuntuk sebuah acara kebanggaan kita yang digelar tahun kemerdekaan RI yang ke-78 tahun 2023. Berkumpul bersama-sama dalam acara pembukaan kejuaraan bola voli antar RT sekelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Terima kasih dan apresiasi pada Pak Lura dan segenap jajarannya dan juga seluruh lembaga mitra kelurahan atas segala sinergitas yang terbangun, yang saya tahu memang kelurahan Api-Api ini kelurahan yang paling kompak. Ya, saya tahu kelurahan Api-Api ini kelurahan yang luar biasa kebersamaannya. Hidup Pak Lura, bisa main poli, bisa main tenis meja, bisa juga tarik tambang, luar biasa. Termasuk bapak-bapak aja saya lihat, luar biasa, muda-muda semua. Kita ya sampai sudah goyang-goyang, masih dibiarkan main. Kalau sudah goyang-goyang sedikit ya, segera plit untuk keluar untuk dibantu pernapasan. Tapi saya percaya pasti semangatnya luar biasa karena ada pelatih senam di sini, ada Mbak Lulu, pasti ibu-ibu di sini main poli dengan gaya senam. Saya ingin sampaikan selamat dan sukses. Mari kita mumpuk persatuan dan kesatuan, mari kita mumpuk rasa kebersamaan dan antara kita. Kita bisa begini karena rasa kebersamaan dan antara kita. Dan kita juga bisa begini berkumpul begini, mengumpulkan beberapa agenda atau sponsor dengan berbagai macam pertandingan karena juga kebersamaan dan antara kita. Dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka pertandingan bola voli antar RT sekelurahan Api-Api dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 saya nyatakan dibuka secara resmi. Sekian dan terima kasih, selamat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari ini akan diberi langsung oleh BPW Kota Bontang. Selamat menyaksikan.